So, selamat datang di channel aku Sulis. Saat ini hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Kita berdua, aku sama temanku nih, tuh lihat tuh Nyonya Nana. Kita lagi berlibur ke pegunungan di tempat orang bermain ski. Nah, ya, kita lagi ada waktu aja ya, weekend. Jadi kita berlibur ke sini seharian. Kita sih cuma makan dan minum gitu. Dari restoran ke restoran, tapi anak-anak dia turun tuh dari atas sana. Lihat tuh di atas sana mereka meruncur ya. Mereka naik gondol di sana ada. Oh, enggak kelihatan ya, nanti deh. Naik gondol di atas terus mereka meluncur ke bawah terus berjam-jam. Ada mungkin 5 sampai 7 jam naik turun mereka. Nanti kalau lapar atau haus mereka datang ke kita dan kita siap untuk menyediakan makan minum mereka. Kita hanya untuk menemani saja di sini. Cuaca bagus sekali guys. Kita lihat cuacanya cerah sekali, minus 5 degrees di bawah nol. Terang mataharinya, cerah sekali dan tidak turun salju dari atas. Jadi ini memang waktu yang tepat untuk bermain ski di Germany. Oke. Nah, kita saat ini karena kita kurang bisa main ski ya, kita cuma nunggu saja gitu loh, makan dan minum di sini. Lihat, kalian bisa lihat sendiri di sana banyak sekali orang yang sedang makan dan minum untuk menunggu anak-anak mereka, dan mereka juga untuk beristirahat di sana ya. Oke, dan see you next. Kita nanti lihat ke depan ke gondolanya.
cuaca mumpung bagus. Jadi yuk, pros, kafe, teh, enak banget, anget-anget. Terima kasih, Bu. So, halo teman-teman, kita sedikit boring nungguin anak-anak 7 jam main ski, sedangkan emak-emak ini cuma ngopi dan makan dan minum. Oh man, oh man, lihat di sana ya. So, mereka meluncur dengan ketinggian 1500 meter. Di sana ada gondola. Ya. Kita lihat sekitarnya. Di sana tempat parkir mobil. Jadi cuacanya bagus ya. Matahari bersinar. Tapi kita dalam keadaan minus. Di bawah 0 degrees. Ini lihat nih, mereka anak-anak yang sedang belajar kursus main ski. Ini ada gurunya di depan. Ini anak-anak kecil yang ekstra belajar bermain ski. Nah, jadi mereka kalau udah profesional, dia ke atas naik gondola dan luncur dengan cepatnya. So guys, kita lihat nanti, aku lagi tunggu anak-anak harus turun. Lumayan lama ya dari atas ke bawah. Kita lihat nanti ya. Kita udah ngopi, guys. Udah ngeteh, anak-anak belum selesai juga. Udah nungguin, naiknya lagi setengah jam, turun cuma 10 menit. Nungguin lagi, jempol kaki udah kaku. Belum turun juga. Naik lagi. Ya, begitulah. Namanya juga ibu-ibu, ya kita harus sabar. Kita tunggu ya, sampai anak-anak datang. Kita lihat bagaimana mereka... Tunggu setengah jam lagi.